Sampai sejauh ini Tantri memang belum memberikan keputusan final, ia masih menimbang-nimbang. Tapi tanpa berniat membiarkan Tantri pergi, Sila sang gitaris sudah sedari dulu menyadari kalau Tantri tak akan selamanya di kotak. Kita juga menyadari bahwa kodrat seorang cewek emang pasti ujung-ujungnya kalau di saat dia punya anak belum bisa ditinggalkan kalau bayi umur berapa. Jadi kan butuh waktu yang lama untuk meninggalkan seorang anak. Terus menjalankan aktivitas itu rada membutuhkan waktu yang lama, jadi ya kita belum tahu kedepannya seperti apa. Kodrat memang tak bisa dihindari, dan kini Tantri sedang bergulat antara mengabdi pada tugas kodratinya sebagai wanita atau terus melayani tuntutan karir sebagai penyanyi. Semua kini menunggu putusan Tantri. Kita pernah ada statement dari dulu-dulu juga, bagaimanapun juga kondisinya seperti apapun juga, bendera kerabat kotak tuh harus ada gitu. Nah, ternyata tidak semudah itu gitu ngejalanin, dan harus mencari titik di mana titik tengahnya, semuanya enak, aku pun sendiri enak, terus kotak enak. Nah, itu yang benar-benar lagi kita godok banget gitu. Ya sampai saat ini kotak dan orang-orang belakang kotak juga udah sempat ngobrol gimana nasibnya kotak, entah itu vakum dulu, entah itu menunggu Tantri atau apa. Jadi kita masih dibicarakan terus, masih meeting terus, sampai saat ini belum, ya nggak tahu, nanti pasti kita kabarin kok. Sepertinya kotak bakal apalah, pokoknya ya ditunggu aja lah. Manggung saat tengah hamil, Tantri pernah mengalami kontraksi di panggung. Simak kisahnya di Cumi Camp.